Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel UHMTA Family. Kali ini kita akan membuat tutorial cara memandikan kucing. Ini adalah kucing kami guys, namanya Jenny. Kisahnya seperti ini guys. Pada waktu subuh, kucing ini datang ke depan rumah kami dan mengeong-ngeong tiada henti. Akhirnya ibu kami keluar memberikan kucing ini makan Whiskas, lalu dia makan dengan lahapnya. Dia minta lagi dan diberi terus sampai dia kenyang, lalu berhenti mengeong. Setelah kenyang, kucingnya tidak mau pergi. Pada siang hari dia meminta lagi makanan siang. Setelah diberi baru dia diam. Sampai pada sore hari, kita berpikir untuk memindahkan kucing ini ke tempat lain. Dikarenakan kita tidak bisa memeliharanya sebab kakak kami yang alergi bulu kucing dan dia juga lagi tidak sehat. Doain kakak kami ya guys. Akhirnya kucingnya kami bawa ke blok 3. Kami kan tinggal di blok 13, jadi kita pindahkan ke blok 3. Supaya si kucing ini bisa ketemu dengan orang yang bisa menyayangi dan memeliharanya. Terus teman-teman, ternyata dia kembali lagi. Lalu esoknya kami bawa lagi ke blok 1. Namun ternyata dia kembali lagi. Sampai ketiga kalinya dia kami bawa ke tempat lain. Akhirnya kami pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai kucing kami. Mungkin sudah takdir, jadi biarin aja. Lalu kami memandikannya agar hilang kutu, virus, dan lain sebagainya. Soalnya kan dia kucing liar ya guys. Sekali membuat tutorial dan simak tutorialnya sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian campurkan sabun sangrai, sabun pencuci piring ataupun sabun lainnya juga bisa dengan air bersih. Lalu kalian percik-percikkan ke kucing kalian sedikit-sedikit ya guys, agar dia tidak stres. Jangan lupa memakai kandang ya guys, agar dia tidak kabur atau mencakap-cakap. Langkah kedua, kalian ambil air bersih, lalu siram ke tubuhnya untuk membersihkan air-air sabun yang sudah dipercikkan ke tubuhnya. Langkah ketiga, kalian siapkan sabun sangrai dan bergigi yang tak terpakai. Lalu kalian taruh seperti odol gitu. Nah, kalian taruh di atas brush gigi seperti odol. Lalu kalian gosok ke tubuhnya. Gosok-gosok ke seluruh badannya. Dari mulai kepala hingga ke kaki. Dikarenakan ia ini adalah kucing liar, jadi bulunya pasti kotor.